sebagai pembina kebersihan sekolah SMP Negeri 2 Dayakolot ini. SMP 2 Dayakolot ini sudah mendapatkan adiwiyata mandiri tingkat nasional yang diberi penghargaan oleh Bapak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono, yaitu pada tahun 2014. Kami sekarang sudah menjadi sekolah adiwiyata mandiri, di mana di sekolah adiwiyata mandiri ini kebersihan sekolah sangat diutamakan. Selain kebersihan, juga kelihatan, juga kenyamanan sekolah. Sehingga untuk mencapai kebersihan yang diinginkan, maka diberikan motivasi kepada anak-anak untuk selalu membersihkan kelasnya, kemudian menjaga kerindangan taman-taman di sekolah, juga membuat pembibitan-pembibitan untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang baru. Di sekolah ini mempunyai visi misi, yaitu maju dalam prestasi, kokoh dalam budaya, teladan dalam sikap, berdasarkan intak, dan berbudaya lingkungan. Nah, berbudaya lingkungan di sekolah ini sangat digalakkan, sehingga setiap tahun kebersihan lingkungan dan kenyamanan lingkungan menjadi prioritas utama. Kami mendapat bimbingan sebelum adiwiyata mandiri dari BPLHD Kabupaten, kemudian BPLH Provinsi, juga dari tokoh-tokoh yang bergerak di dalam lingkungan. Kemudian di sekolah ini ada kelompok pencinta lingkungan yang namanya dulu Pelita, dan sekarang diganti menjadi RCL Remaja Cinta Lingkungan, dengan ketua kelompoknya yaitu Deden. Kemudian anggotanya diambil dari tiap kelas sebanyak 2 orang, yaitu seksi kebersihan terutama tiap kelas, sehingga terkumpulah kelompok pencinta lingkungan atau RCL. Nah, RCL ini bekerja bukan sebagai tukang bersih-bersih, tapi mereka diajak untuk selalu peduli pada lingkungan sekitar. Misalnya kalau ada sampah, mereka mengingatkan temannya atau mereka bersama-sama mengambil sampah yang ada di sekitarnya. Kemudian RCL ini juga diberi materi-materi tentang daur ulang, kemudian pembibitan, kemudian cara mengelola sampah, misalnya bank sampah. Jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan dijadikan uang, maka dikumpulkan, kemudian dijual kepada yang suka membeli sampah atau rongsok. Nah, RCL ini sebanyak 32 orang yang direkrut dari kelas 7 dan kelas 8. Kalau kelas 9 sudah tidak aktif karena mereka akan mengikuti ujian nasional dan mereka harus fokus pada pelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kebersihan di lingkungan ini. Kebersihan di sekolah ini ada juga madingnya, yaitu majalah dinding tentang adiwiyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.